Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi di channel saya. Hari ini kita ngobrolin tentang HT kembali. Di depan kita ini ada HT merek ICOM, tipenya IC V80, tipenya VHF. Nah, saya dapat informasi bahwa untuk merek IC V80 itu sebenarnya sudah stop produksi atau discontinue. Tapi kalau di toko-toko online selalu bilang ini barangnya asli atau ori. Nah, kita akan cek dulu apakah ini barangnya asli, KW atau bagaimana ini. Makanya saya iseng-iseng membelinya ini. Jadi untuk penerus dari V80 itu ada IC V86 kalau nggak salah, itu yang terbaru. Tapi harganya mahal banget. Ini radio ICOM kita beli di harga 500.000. Oke guys, lanjut kita unboxing dulu. Kita buka kotaknya. Ini ada buku manual untuk V80. Teman-teman bisa baca. Nah, di depannya ini ada radio HT-nya. Ini radio ICOM sudah kelihatan, ini bukan ori ya, sekedar radio ICOM V80 yang mirip-mirip gitu. Tapi nggak apalah, yang penting nanti kita cek. Kalau fungsinya tidak banyak berubah atau sama, kita nanti ukur tag powernya kayak apa, baru kita bisa komentar. Kemudian di sini dilengkapi baterai. Baterainya itu BP265 7,4 volt 1900 mAh. Kita buka dulu. Kemudian ada charger. Nggak ada tulisan atau labelnya. Ini terdapat headset. Jadi perlu Anda beli ICOM dikasih headset. Kemudian ada clip. Bisa dijepit di pinggang, diikat pinggang, di saku atau di dada, terserah teman-teman enaknya dipasang di mana. Kemudian dapat ini adaptor untuk charger. Lah, mana antenanya? Biasanya di samping-samping atau di tepi. Iya, ini dia. Ini dapat antena HT. Antena HT merek ICOM V80 ini mempunyai ciri khas. Dia besar gitu. Beda kayak buatan yang merek-merek Cina, dia agak ramping kecil gitu. Konektornya menggunakan konektor BNC. Nah, kita pasang. Tinggal ditekan, diputar, udah kunci. Kita pasang baterainya dulu. Ya, pasang dulu. Nah, ini ada pengunci seperti pengait. Tinggal teman-teman dorong.
Sudah. Kita coba nyalakan. Loh, loh. Loh. Kita mau hidup. Coba kita nyalain adaptornya dulu. Ya, untuk chargernya ini sudah kita nyalakan. Kita coba mau tes apakah radionya bisa menyala. Bisa jadi ini ada dua kemungkinan, baterainya kosong atau baterainya rusak. Kita cek dulu. Nah, ini ada kemungkinan baterai ICOM-nya ini rusak. Waduh, amsyong lah kita. Baru beli, belum bisa dipakai. Kenapa? Ini indikatornya hijau terus nih, seperti penuh. Harusnya merah kan waktu charging. Ah, gak apa, kita nyalain dulu, kita tes. Jadi begini bawahnya nih, jadi nggak bisa lepas dari chargernya, kita nyalain. Nah, baru menyala. Tapi kalau dicabut ya mati nih. Waduh, terpaksa nyalain lagi nih. Nyalain lagi. Iya. Terpaksa kayaknya harus beli baterai lagi nih. Wah, rugi juga nih. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut review lagi. Di sini ada menu-menu. Nanti teman-teman bisa baca di bukunya kalau belum jelas. Ada tone, fog, T-scan, duplex, scan, skip, priority, set. Kemudian untuk power, high, middle, sama low, fungsi, dan lain-lain. Oke, guys, untuk review kita hari ini ternyata ini radio KW. Jadi saya kurang puas membelinya. Jadi harus keluar duit lagi untuk beli baterai. Oke, guys. Sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye, sampai ketemu di video saya selanjutnya.